Oke guys, kembali lagi di tanah Tampia. Sekarang mau berburu tanaman hias di lebu-lebu sekitar. Ini jenis tanaman hias sangat bagus sekali guys. Ini ada seratnya merah tengahnya. Ada seratnya merah guys. Sangat indah guys, ini bisa dibawa pulang. Dan ini tumbuh banyak sekali di sini. Ini kalau masih yang kecil bisa dibawa pulang guys. Ini nyepor ini guys. Dan ini banyak anakannya. Dan ini sangat bagus kalau ditanam di pot. Ini godongnya panjang. Daunnya seperti keris. Kayak daun pisang. Kayak daun keris. Ini kalau ditanam di pot ini sangat bagus ini guys. Sangat indah. Cakep ini guys. Ini bisa-bisa jadi tumbuhan yang langka di era 2021 ini, bisa ngelincir jaya. Harganya ini bisa ngelincir jaya. Cakep mat. Ini iso dibersihin iki mat, bawa pulang pokoknya guys. Tuh, sangat bagus, bersih mat. Jangan sampai rusak itu guys. Di sana juga ada. Itu ada guys. Ini guys. Lumayan agak kecil. Guys, taruh atas tanggul mat. Nah, review. Wah, mantap guys. Bener-bener indah. Ini bisa-bisa jadi tanaman hias mahal mat. Sama tahu. Cakep guys. Dan ini jarang-jarang mungkin mat, seperti daun pisang. Tapi sangat indah ini. Dan ini daunnya halus ya mat. Halus ini daunnya. Daunnya halus. Yang atas itu ada seratnya hitam. Seratnya. Tapi tidak tahu ini namanya apa. Tapi seperti keris, seperti daun pisang. Tapi sebenarnya bukan daun pisang. Dan ini bisa ditanam di pot. Sangat indah mat. Ambil satu aja. Ambil satu yang ini, biarin berkembang, tambah berkembang lagi. Kalau banyak peminat, ntar kita cabut semua, guys. Kita pindahkan di pot. Di rumah sudah banyak keladi. Tanaman hias lain-lain. Sini di daerah desa kami, di kebunan-kebunan. Kalau orang Jawa bisa dikatakan lebuh, dan ini coblok banyak sekali. Coblok yang lagi booming di tahun 2020. Sekarang sudah 2021. Oke, ya udah kita pamitan dulu. Wes, salam dhisik, Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Mantap.